Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Well. Selamat datang di acara Motivator Mempertahankan Kebahagiaan Keutuhan di Rumah Tangga. Saya minta tepuk tangannya. Anda punya masalah? Banyak hutang? Ribut masalah keluarga? Atau permasalahan dalam pekerjaan? Well, itu masalah Anda, bukan masalah saya. Tapi Anda tepat kalau datang sama saya, karena saya ditunjuk sebagai motivator kebahagiaan hidup berumah tangga. Anda tahu, saya adalah orang yang sangat mencintai istri, anak, dan keluarga. Makanya saya rumah tangga saya langgeng, adem, tentram, dan damai sejahtera. Tepuk tangan. Kenapa saya bilang saya sayang sama istri saya? Setiap istri saya, kalau saya bawa ke mall atau ke toko emas, selalu saya gandeng. Berarti Bapak cinta ya sayang? Enggak, kalau saya lepas dia ngambil apa aja. Oke, pertinyiin ya. Dari tadi nunggu nih. Karena selama ini... Mohon maaf, dengan siapa saya berbicara? Saya Mr. Ukul SH. Oh, iya. Jadi begini Pak, ya. Pertinyiin saya nih. Iya. Biji mana? Kalau... Biji salak. Bagaimana ya, supaya saya ini disayang sama istri? Oh, bagaimana kita sebagai pemimpin rumah tangga atau suami disayang sama istri? Itu sangat mudah. Oh. Filosofinya adalah seorang suami akan lebih mulia di mata seorang istri kalau suaminya selalu mengaku salah dan mengalah. Begitu. Nama istrinya siapa? Siti. Siti. Oh, Siti dua sukata, si dan ti. Si itu berarti salah. Ti-nya memilih. Berarti Anda salah memilih. Jadi Siti salah memilih Anda, makanya Anda tidak pernah memberikan kebahagiaan terhadap seorang istri. Itu jawabannya. Ya. Jangan protes dan jangan apa-apa, karena ini semua urusan saya. Ya. Ada pertanyaan lain? Kalau bisa pertanyaannya lebih berat. Iya. Saya mau ada pertanyaan Bapak. Iya, silakan. Saya mau nanya, gimana sih Pak kalau menjaga rumah tangga nggak berantem terus Pak? Oh, mohon maaf, rumah tangga jangan berantem terus. Iya. Untuk menghindari keributan, iya, Bapak cukup datang ke tukang las. Kok di tukang las sih Pak? Jadi gimana? Bapak kasih pagar biar tidak ribut. Nah itu Pak. Motivator begitu. Tapi udah satu bulan gak pulang-pulang ini gimana? Anak istri gak dikasih.